Kita ke informasi lainnya, pemirsa, setelah lebih dari satu pekan ditutup akibat erupsi, Sabtu pagi sejumlah wisatawan berdatangan ke Tangkuban Parahu, Bandung Barat, Jawa Barat yang ditutup, namun mereka hanya bisa sampai ke pos pemantau. Asap vulkanik tebal masih membumbung dari Kawah Ratu. Sudah lebih dari satu pekan, lokasi wisata Gunung Tangkuban Parahu di Bandung Barat, Jawa Barat ditutup akibat erupsi. Sabtu pagi, sejumlah wisatawan berdatangan ke Tangkuban Parahu dan hanya bisa sampai ke pos pemantau. Sejumlah wisatawan penasaran dan sempat memaksa masuk hendak melihat Kawah Ratu. Mereka beralasan hanya sebentar untuk berfoto. Namun petugas PVMBG dan BPBD Bandung Barat melarang wisatawan masuk. Fluktuatif, tadi pagi agak turun, sekarang udah naik lagi. Jadi mohon maaf untuk para wisata, mungkin hanya batas ini aja. Tangkuban Parahu ditutup sampai jangka waktu yang tidak ditentukan menunggu kondisi aman dan kondusif atau erupsi mereda. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono iNews melaporkan.